Halo, selamat siang umat manusia. Balik lagi dengan saya, Enggal, dari Enggal Modified Banyuwangi. Kali ini kita bahas C70 atau Street Cup sih ini bahasanya, dengan basic mesinnya Honda Astrea Grand. Kita cek hidupin. Rating depan belakang ada. Lampu depan. Rigidnya kita pakai boncengan dan ada footstepnya di belakang. Dengan ban swallow ukuran 450, ring 17. Depan belakang sama, pakai swallow juga 17, velgnya ukuran 350. Lebarnya 350. Warna hitam dengan merek Crossy. Untuk depan kita ala-ala model Sprinter ya. Jadi basicnya fork ini punya C70, kita lebarin, dan ini pirnya itu dari daleman fork C70 ini. Jadi buat teman-teman yang mau bikin bisa tanpa harus keluarin biaya untuk beli per dan lain-lainnya. Terus untuk ini leg sealnya, ini cuman kita potong aja. Itu ciri khas dari kita, Enggal Modified. Pasti street cupnya ada leg seal bawaan C70. Dengan mesin apapun kita pasti pertahankan ini, karena ciri khasnya menurut saya untuk street cup atau C70 buatan Enggal Modified pasti ada leg sealnya. Untuk seatnya kita pakai per ini. Pengisian bahan bakar. Ini double seatnya untuk boncengernya. Untuk lain-lain bodinya, depan ini standarnya masih bawaan Honda Grand. Terus yang belakang kita custom aja, ujungnya kita sesuaiin sesuai kebutuhan. Untuk arm kita pakai tipe rigid nih. Dan arm dari kita yang tipe rigid itu cuman main di bautan doang gini. Tuh yang bawah dibawa juga. Terus untuk knalpot kita modelnya free flow, footstep belakang itu handmade custom, depan juga custom. Untuk tromol itu kita pakai Supra 125. Depan belakang kaliper Nissin. Piringannya kita pakai Nissin juga. Headlampnya kita handmade. Ini covernya depan pakai lampu LED yang 3 titik. Untuk master rem kanan kiri kita pakai Agras. Jadi remnya ini modelnya udah kayak matic atau seperti yang kita buat BMX itu. Dari dulu sih kita buat untuk rem begini pasti di atas semua biar nggak ribet. Dengan taburan warna merah marun. Semoga video-video kita bermanfaat dan selamat siang umat manusia. Dan segera dikirim pesanan Pak Bos Jakarta. Habis ini langsung kita packing dan meluncur Jakarta. Pak Bosnya ini pesan 2 unit motor dari kita. Yang satu BMX dan satunya Street Cup ini.
Pantengin channel kita terus. Semoga video-video kita bermanfaat dan bisa berfaedah buat teman-teman semuanya. Jadi yang mau bikin sendiri motornya, gak pengen belajar, gak pengen keluar duit banyak untuk ke bengkel custom, bisa pantengin di channel kita. Semoga menginspirasi. Dan semoga menghasilkan cuan. Selamat siang umat manusia.